Assalamualaikum, selamat malam. Di konten kali ini saya akan mencoba jelaskan bagaimana caranya membuat tangki mobil seperti ini ya, yang berbentuk opal ya. Namun yang perlu kita ketahui, yang pertama harus kita buat adalah, yang pentingnya adalah cara membuat opalnya ya. Jadi seperti yang kita lihat pada tutup sebelah belakang itu yang berbentuk opal ya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Jadi untuk membuat tangki mobil seperti itu ya, maka kita yang perlu pertama kali kita harus kerjakan adalah membuat opal ya, atau tutup tangkinya ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat garis. Kita buat saja ukurannya mau berapa terserah ya. Ini cuma garis ukuran contoh saja. Jadi di sini saya akan membuat garis 12 cm ya. Kita buat 12 cm. Oke, seperti ini. Kita tandai ya. Seperti ini. Oke. Oke, jadi ini kita tandai ya. Jadi ini ada as ya, yaitu 6 cm. Kemudian kita bagi lagi dari 6 cm menjadi 3 cm ya. Seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 3 cm, ini 6 cm. Ini 3 cm, 3 cm ya. 3, kita buat di sini 3 cm ya. Oke ya, ini sama. Jadi kita ambil jangka, seperti ini. Oke, ini kita jangka. Itu ya, ini kita jangka juga. Itu oke, dan ini tengahnya juga kita jangka ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Setelah itu kita ambil star. Jadi dari titik ini bisa kita tandai. Ini titik, perjumpaan titik ini. Seperti ini. Oke, seperti itu. Maka kita garis ya. Seperti ini. Itu ini juga dari titik ke titik kita jumpakan, ini kita garis ya. Seperti itu, ini juga seperti itu, ini juga sini kita lihat ada perjumpaan titik ya. Sini titik jangka ya. Seperti ini. Kemudian lalu kita jangka saja langsung ya. Seperti ini. Ambil jangka dari titik ini ya. Kemudian kita dapatkan dia pada garis di mana saja ya.
karena seperti ini, maka kita jangkakan seperti ini. Oke. Dan satu lagi, kita jangkakan. Nah, seperti ini. Jangka ya. Oke ya. Seperti itu. Yang ini kita jangka. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga jangka. Ini. Nah, seperti ya. Mungkin ini kurang pas ya. Saya kira seperti itu. Ini tadi agak lari sedikit. Seharusnya ini pas ya. Jadi kalau kita lari sedikit, dia memang mungkin dari sini tadi ya, kurang pas. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke ya, kita buat opal ya. Jadi seperti itu ya. Makanya ini tadi agak lari sedikit saja di sini. Nah, ini agak membesar ya, lewat dari garis. Udah kita lihat ya, kita zoom ya. Nah, ini dia lewat dari titik ya. Oke, kalau bisa harus pas titik ya. Kan dia di sini agak lari sedikit. Ya, di sini ada agak lari sedikit. Yang ini pas ya. Karena itu lari dari titik saja. Seharusnya dia pas. Oke ya. Seperti yang ini kan, seperti kita lihat. Nah, yang ini agak lari dia. Warna kuningnya agak keluar ya. Berarti larinya dari sini ya. Kalau ini tadi dari sini pas dia. Oke ya, demikian ya. Jadi seperti itu cara membuat opal ya. Semoga bisa diaplikasikan di tempat kerja ya. Oke, terima kasih.